puji nama Tuhan, mari sama-sama siapkan hati untuk memuji Dia. Dia layak untuk ditinggikan. Besar dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji. Di kediaman Allah Maha Tinggi, kesukaan bagi seluruh bumi. Kau Tuhan yang memberiku kemenangan. Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut di hadapan-Mu. Tuhan kami tinggikan nama-Mu. Tuhan kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Kau Yesus, hanya Engkau Juru Selamatku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah aku tak
Syukur Tuhan, syukur untuk segala anugerah Kau yang telah memberikan kami hari-hari yang begitu baik untuk kami bisa nikmati, untuk bisa kami pakai sebagai orang-orang yang berproduktif, memuliakan Tuhan dan menghasilkan banyak buah-buah yang manis, yang menyukakan hatimu, yang membuat engkau tersenyum Bapa. Kami mau berterima kasih untuk setiap kesehatan, kekuatan, kesempatan, panjang umur. Mari kiranya Tuhan terus limpahkan kasih karunia-Mu atas setiap kehidupan kami, sehingga apapun yang kami pikirkan, yang kami perbuat, bisa memperkenankan hati Tuhan dari hari ke hari, makin memperkenankan hati Tuhan. Sucikan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Semua kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat dan pengikutnya yang mau menyerang balik, yang mau menghancurkan, yang mau menipu, kami usir, kami patahkan semua kuasanya dalam nama Yesus. Tinggalkan setiap kehidupan anak-anak-Mu, keluarga besar kami, jemaat yang Tuhan percayakan kami layani, biar semuanya berada di dalam damai sejahtera, kemenangan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, tolong mereka yang sedang bergumul apapun persoalannya. Tuhan berperang, berikan kemenangan. Berperang ganti kami semuanya, sehingga tidak ada satupun yang tergeletak, jatuh ataupun mundur. Buat semuanya hidup berharap kepada Tuhan, optimis melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Tuangkan visi-visi yang lebih besar lagi. Tuangkan kekuatan-Mu ya Bapa, hikmat dan kemampuan Engkau sanggup menuangkan, karena Engkau yang punya langit dan bumi dan segala kuasa ada pada-Mu Yesus. Berikan kami sebagai anak-anak-Mu memegang kuasa itu dan tidak membuangnya. Kami mau bergerak dengan kuasa Tuhan, karena oleh kuasa Allah setiap musuh sudah dikalahkan. Sesungguhnya hari ini kami mau berdoa bersatu hati, mengikat setiap kuasa penyakit yang mengganggu setiap anak-anak-Mu yang ikut berdoa maupun yang didoakan. Mari Tuhan jamah, hancurkan semua kekuatan kuasa penyakit. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Mari taruh tangan-Mu saudara di tempat yang sakit, satu tangan taruh di dadamu. Katakan di dalam nama Yesus, kami patahkan setiap kuasa penyakit yang ganggu pikiran, yang mengganggu hati, yang mengganggu jiwa dan roh. Kami usir semua kuasa penyakit itu, kuasa kegelapan yang membuat penyakit, pergi tinggalkan oleh bilur-bilur Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan, jamahan-Mu ajaib dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Yang stres, yang depresi, yang bipolar, kami usir sakit itu, pergi tinggalkan. Yang autis, yang Parkinson, kami patahkan kuasanya. Darah Yesus sucikan oleh bilur-bilur Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan. Kami mau terima kesembuhan itu bersama dengan saudara-saudara kami. Walaupun ada yang ubun-ubunnya ukuran kecil, kami mau katakan itu bisa menjadi baik karena Tuhan mampu menormalkan semua fungsi-fungsinya. Dalam nama kami berkati yang tiroid, jamah dan beri sembuh. Angkat semua duka citanya, angkat segala side efeknya. Kami tolak semua kuasa penyakit itu, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Kalau Tuhan izinkan dioperasi, Tuhan tolong jamahan-Mu ajaib, pertemukan dokter yang baik, yang tidak gegabah, yang sanggup dan dimampukan untuk membiayai semuanya. Tolong Tuhan sediakan semua keuangannya bagi saudara-saudara kami yang mau operasi Tuhan, supaya jamahan-Mu ajaib. Tolong mereka semua yang juga sakit hernia, yang sakit jantung, yang sakit paru-paru, Tuhan Engkau sanggup untuk menolong. Kami tolak semua kuasa penyakit itu dalam nama Yesus, pergi tinggalkan oleh bilur-bilur Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Yang kanker, yang stroke, Tuhan juga tolong jamah ajaib cara-Mu. Berkati Tuhan supaya tidak ada satupun yang tinggal di dalam kelemahan, karena Tuhan sudah gantikan semua sakit penyakit kelemahan kami di atas kayu salib. Terima kasih untuk pengampunan, terima kasih untuk pemulihan, terima kasih untuk segala janji-janji-Mu yang sanggup untuk mengisi hidup kami. Bantu kami semua untuk terus tinggal dalam rencana Allah. Berkati mereka yang sedang sakit ginjalnya, diabetes, kolesterol, darah tinggi ataupun asma, termasuk yang alergi. Tuhan berikan selera makan, yang sariawan, yang vertigo, yang batuk pilek. Tuhan jamah semua, karena oleh bilur-bilur Yesus yang sakit sudah disembuhkan.
Tolong mereka yang bergumul dalam keluarganya, berikan kekuatan untuk menang dan mengalahkan semua kekuatan musuh. Kami berdoa mereka yang rindu berumah tangga, belum punya pasangan, sediakan pasangan yang baik, yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Tolong Tuhan mereka yang ingin punya anak, punya cucu, sediakan kandungan yang sehat. Semua kemandulan kami hancurkan dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan, berkati Tuhan dalam segala kebutuhannya. Biar semua benih-benih yang Tuhan sudah sediakan dipertemukan dengan cara yang dahsyat, yang tidak cacat, yang eloparsnya, yang baik perawakannya. Oh Tuhan, kami berkati semua saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan bantuan supaya tanahnya terjual, rumahnya terjual, bahkan semua bahan-bahan produksinya bisa laku. Tuhan sediakan pembeli, bahkan penyewa bagi yang menyewakan gedung-gedungnya, termasuk gedung gereja, supaya semua bisa diaktifkan, nama Tuhan dipermuliakan. Oh terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu ajaib membela setiap anak-anak-Mu dalam segala apapun yang menjadi kebutuhannya. Tuhan yang dipermuliakan. Berkati mereka yang kepingin dapat visa baik untuk kerja di kota ini, supaya Tuhan sediakan cara yang terbaik. Yang mau tinggal untuk permanen, supaya Tuhan juga buka jalan, sediakan official yang baik, sediakan semua surat-surat yang mampu mendukung dan buat mereka bisa dapat PR. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah negara kami, Indonesia, Australia, bahkan di mana-mana, sampai ke ujung-ujung bumi, buat semuanya penuh dengan urapan bijaksana untuk melaksanakan tugasnya, sehingga semua dapat mencetak undang-undang yang mendukung keamanan, kenyamanan, damai, sejahtera tetap ditegakkan, kebenaran terus dilakukan, sehingga banyak orang-orang bisa dapat diselamatkan karena Tuhan juga ikut serta dan diizinkan untuk disebarkan keharuman nama-Mu yang luar biasa, yang sanggup menyelamatkan yang sudah mati di salib dan mampu untuk berkarya dalam hidup kami yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu saja kami mau buka hati kami. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, keluarga besar yang belum percaya Tuhan. Bantu mereka supaya ditarik dan mau buka hati, percaya Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, supaya menerima keajaiban mujizat, termasuk segala yang terbaik juga keselamatan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin.